Aduh, leherku kaku sekali. Aku ingin sekali bisa tengok-tengok agar bisa melihat lebih luas dan menunjukkan tempat seluruh ini. Seluruh tempat ini. Kemudian lewatlah seekor burung. Hai burung, maukah kamu menolongku? Aku ingin sekali bisa tengok kanan, tengok kiri. Tapi leherku terkunci. Tolong, pencetlah tombol di leherku agar aku bisa tengok kanan, tengok kiri. Namun, burung itu berkata, wah kakak, aku mau membantumu asalkan kau beri aku makan. Maaf burung, aku tidak bisa memberimu makanan. Aku hanya bisa memberimu angin. Wah kakak, aku tidak butuh angin. Aku tidak mau membantumu. Kakak. Burung pun terbang dan kipas angin pun menjadi sedih. Tidak lama kemudian, lewatlah seekor kata. Kipas angin, kenapa kamu sedih? Kipas angin pun menjawab, aku ingin bisa tengok kanan, tengok kiri, tapi tak ada yang mau membantuku. Teot, aku mau membantumu. Kipas pun berkata, tapinya aku tidak punya makanan untukmu, kata. Teot. Tidak masalah, aku bisa mencari makan sendiri. Aku juga masih kenyang. Teot, benarkah kalau begitu? Tolong pencetlah tombol di leherku agar leherku tidak terkunci lagi sehingga aku bisa tengok kanan, tengok kiri. Teot, haiklah. Kata pun meloncat ke atas dan mencoba memencet tombol kunci leher kipas angin. Kata meloncat-loncat hingga terlihat bunyi ceplik. Alhamdulillah, akhirnya leherku tidak terkunci lagi. Sekarang aku bisa tengok kanan, tengok kiri. Terima kasih kata. Sama-sama kipas angin, aku juga senang. Udara di sekitar sini menjadi lebih sejuk. Kata pun meloncat-loncat ke girangan. Teot. Demikianlah dongeng kali ini. Jangan lupa yo arek-arek boys, menolong orang lain itu harus ikhlas ya. Sampai jumpa dalam dongeng selanjutnya. Wassalam. Santai aja kunang burimu. Oke je. Bareng-bareng ayo cek. Oke je. Tolong je, tolong.